Halo guys, terima kasih sudah mengklik thumbnail video kami. Semoga video ini jadi referensi ide cemilan manis yang gampang hanya diaduk dan modal cuma dua bahan utama, tepung dan santan. Kali ini saya mau buat bolu gojo gula aren. Saya buat dua versi, yang di oven dan dikukus. Bolu gojo ini cemilan khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Rasa bolu gojo ini lezat dan sederhana, namun tak terlupakan guys. Yuk intip cara buatnya. Siapkan gula aren. Saya cantumkan semua bahan ada di deskripsi ya guys. Lalu kita masukkan telur ayam. Lalu kita kocok-kocok sampai gulanya tercampur rata ya guys. Lalu masukkan tepung terigu. Lalu masukkan margarin cair. Lalu masukkan santan. Ini saya pakai santan instan. Setelah ini kita akan aduk-aduk dulu ya guys. Pemberian airnya bertahap ya guys, sampai si tepungnya larut dulu. Setelah semua air masuk, lalu kita akan saring adonan ini. Ini yang sudah kita saring. Pemakaian air di adonan ini banyak guys, jadinya seperti ini, cair guys adonannya. Lalu kita siapkan loyang untuk di oven guys. Loyang ini sudah kita olesi dengan margarin dan dikasih taburan tepung terigu ya guys, pinggir-pinggirnya. Ini siap untuk kita open. Lalu kita siapkan loyang untuk kita kukus. Sebelum kita kukus, saya olesi minyak pinggir-pinggirnya. Dan ini siap untuk kita kukus. Ini hasilnya guys, yang kotak ini kita kukus dan yang bulat ini kita oven guys. Yuk kita cobain, kita lepaskan loyangnya dari adonan. Ini adonan yang di oven guys, ini hasilnya, ini atasnya agak kering ya. Dan ini hasil yang dikukus guys. Hasil yang dikukus ini lebih mengkilat guys. Yuk kita lepaskan adonannya. Kita akan iris guys. Kita sudah selesai membuat cemilan ini. Jika sudah mencoba resep ini, jangan lupa untuk membagikan pengalaman di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton Masak Bikin Happy. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.